Halo teman-teman, kembali sama gue Andri di channel Andrala. Dan kali ini gue bakal melanjutkan seri Resident Evil 2. Oke. Sekarang kita sudah berada di sini ya. Kita kemarin nge-save. Dan oh iya, ini dia. Kita gue pengen nge-use ini buat ke apa namanya? Barang-barang bukti gitu ya. Oh, ini kita store. Terus store, gunpowder store. Oke. Oke, jadi kita coba ke sini. Dan sini kan katanya kalau enggak salah tempat barang bukti. Oh, lupa diambil. Sorry. Tuh, evidence. Evidence kan barang apa? Barang bukan barang bukti apa ya bilang ya? Tahu deh. Ini dia. Kita ambil dulu. Nah, cepat tahu kita membutuhkan ini kan. Nah, kita coba tes dulu di sini apakah bisa di use. Nah, bener ya. Udah cuma itu. Oke. Okay. At least kita udah mencoba ya. At least we try. Sekarang kita keluar. Kemarin kan kita ketemu Licker nih. Nah, but I want to find a way back. Soalnya gue ketemu kunci. Kunci yang ada logonya itu. Ini masih ke kunci. Oh iya. Kan kita kemarin manjat di situ. Berarti pintunya enggak ada. Ya. Yeah. Oh, tunggu. Gua waktu nonton video gua sebelumnya. Astagfirullah, ada yang hidup, polisi. Wey. Mati? Oh, belum. Wey, pecah palanya ada ya. Kalau udah pecah saya mati. Di sini kalau enggak salah petunjuknya itu dari nama orang. Bentar ya. Di sini ada nama David Ford sama Rita Phillips and then Marvin Branagh. Tapi di sini ada 3 ini ya. Coba kalau gue belum tahu ya. Pokoknya clue itu gue belum tahu ya. Nah, ini dia maksud gue kunci buat pintu yang ini. Nah, kita use. Oke. Jadi kita bisa balik lagi gitu ya. Karena gue nggak mau lawan Licker. Oke, what is this? Oh, animasi. There you are. Come here. Take a look. Oh. Yes. Clear. You know her? Yeah. Ah, benar. I came into town with her. You can get to that courtyard through the second floor east side. I'm on it. Oke, kita selamatkan apa? Thanks. Selamatkan Claire. Claire, oke. Kita berarti harus ke atas. Kita ke atas, kita langsung ke east side itu east, timur. Timur itu kanan. Lurus terus, belok kiri. Oke. Yep. Bener. Tunggu. Sebelumnya gue cek dulu sini ada barang atau tidak. Oh, no way. Kita bisa buka pintu tadi ya. Nah. Oke. Okay. Untung gue udah punya kuncinya jadi kita aman. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, di sini. Nah, ini ada brankas. Apalagi gue belum tahu. Oh, wait. Ada yang bisa dibaca ini. Apa ini? Guide pamphlet, welcome to Raccoon City. Oke, okay, I don't know. Ini bisa dibaca atau enggak? Enggak bisa. Oke, okay. Langsung aja kita ke sini. Kita buka pintunya. Nah, untung gue bawa kunci kan. Coba kalau gue store. Kita tak bisa buka aja. Nah, gelap. Apakah bakal ada something? Wait. Kita kesini dulu. Ini ada, nah, buat blokade jalan. Dan ini ada, oh, gue belum punya inian. Oke, kita harus mencari. Di sini ada, oh, ini apa? Weapon locker keycard. Kita bisa ambil shotgun. Oh, ini gue tahu. Kalau nggak salah itu buat ini, clue buat kita nemuin ini. Ini ada tangan. Kita pasang tangannya. Wow. But we can use how to use. Harusnya gue simpan peluru shotgun. Oke, gue bakal kembali. Gue harus mencari peti dulu supaya gue bisa naruh barang. Oke, pertama kita ke tempat ini waiting room apa? Oh, ini tadi. Oke, pertama kita ke sini dulu. Find something. Wow. What? Oh. Ini ada apa ini? Terus udah digituin aja, dibiarin. Wait. Oke lah, kita kesini dulu.
Bisa dibuka? Oh, bisa. Sekarang kita... Oh, dilihatnya dari sini. Claire? Is that you? Ah, bener. Hold on. Masih pakai baju tentara ya. Oke, dan itu sudah... Claire. It's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. Oh, there, Chris ya, brothernya ya. Karena sure Redfield. Whoa, whoa. The jump scare out of nowhere. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Oh iya ya. Karena suara itu membangunkan zombie ya. Jadi zombie terpancing ya dengan suara bell. Wah, Andrala ya, bukan zombie, salah. Let's do this both of us. Oh, really? Really? Yeah, I can do this all day. I can survive the Andrala hordes. I can survive Andrala hordes. Okay, we get a cutting tool, but we can use it. Green herb. Sorry. Gua discard dulu. Maaf. I'm so sorry. Okay, kita harus ambil cutting tool supaya kita masuk ke sini. Wait. Marvin gak menjawab. Kita harus ke sini using this. Cutting tool. Nah, bener ya. Oke, kita buka. And oh, ini tempat yang gua waktu itu. Bener. Yep. Ya Allah. Oh, zombie. Tunggu, gua harus bunuh zombie. Oke. Up. Pasalnya sudah pecah. Oke, udah pecah. Udah pecah berarti udah mati. Ini bisa dibuka belum? Oh, polisi. Wait. Why? Kok repaim? Palanya pecah kok. Langsung dikatakan sama Leon ya. Pisau gue udah gak punya, lupa. Oke, gue pastikan aja dengan satu sentuhan. Ada bunyi apa? Bunyi apa? Oh, polisi ya. Polisi gendut ya. Belum mati. Dan gue yakin ini cuma pingsan. Ini cuma pingsan. Nah, bener kan masih ada suara dia. Hey, kenapa? Ya Allah. Oh iya, gue lupa ini kan pintu kebuka nih. Dan harusnya ada something. Nah, ini bisa kita combine. Dan ini juga bisa combine. Wah, cuma sedikit. But no problem, I can do this all day. With just a few of ammo, piece of ammo, not an. Gimana cara gue buka ini? Belum bisa. Oh, ini tuh ruang tadi? Oh, bukannya. Beda. Berbeda ruangan ya. Oke. Ya Allah, apa itu? Oh, dalam itu ya. Oke, kita kesini lagi. Gak bisa. Kenapa kita gak bisa kesini? Oh, kita harus cari ini. Oh, kita baliknya lewat mana? Memutar lagi kita ya. Capek aing nih. Oh, itu kebakar jadi kita belum bisa lewat ya. Dan ini kenapa bisa ditutup? Oh, bukan, ini herb ya. Nanti gua ambil ya. Wait, apa ini? Wow, kebakar. Wow, jadi Ghost Rider. Belum mati. Jadi Ghost Rider. Oke, ada dua Ghost Rider sini ya. Paham. Tadi nggak jawab-jawab si Lieutenant. Oh, tiduran dia. Coba kita ke Lieutenant. Letnan, still alive. Kita ke office desk. Kita mau nyimpan barang. Sekarang kita mungkin ambil peluru shotgun. Ambil shotgun maksudnya ya. Kita bisa lewat sini. Kita bisa gunakan. Yes. Use. Wow. Mantap. Oke, kita buka. Wow. Pakai sepas. Namanya bukan ya, bukan sepas ya. Kita bisa taruh di sini.
Kalau nggak salah kita mesti dapetin, ini dapet tas kalau nggak salah bisa ya. Sayang banget itu ada tas. Kita nggak punya kuncinya, nggak punya tombol. Sekarang menurut gua kita harus ke tempat yang statue tadi lagi. Dengan kita harus kembali. Kita harus kembali. We are going back. Kita save dulu. Shotgun shell kita take out. Yang kita taruh sekarang adalah maybe kunci kita nggak butuh dulu ya. Barricade. Kita nggak butuh sama kunci kita nggak butuh dulu ya. Yep. Tapi kayaknya butuh deh. Kita ambil dulu. Nggak apa-apa kok. Kita cuma ambil satu tangan lah ya. Kita ke atas lagi. Sekarang kita ke art room. Karena di art room ada tangan yang bisa kita ambil. Lalu kita pakai di sini. Yes. Nah. Dan nothing happen? No. Nothing happen? Why? Tangannya begini atau kalau enggak salah ada barang yang mesti kita ambil ya. Kita mesti cari-cari. Okay. We are going back. Ini belum bisa kita buka. Kalau ke tempat api coba kita kesakitan atau enggak? Ada herb gua enggak ngambil. Ini kita bisa lewat. Tapi nothing happen ya. Ini nggak bisa dimatiin. Ya Allah, kasihan Leon. Sekarang kayaknya kita harus bener-bener ngelewatin liker. Atau di atas itu masih ada pintu. Nice, kita masih pakai kunci. Kayak bener, untung gue bawa kunci. Jadi kita bisa buka pintu yang memiliki kunci. Di situ ada peluru kayaknya tuh. Iya nggak sih? Iya, bener. Wine, wow. Oke, kita bisa buka ini. Yes, wow. Seberhap atuh. Ya Allah, maaf. Ya Allah. Ada lagi kah? Ada dua. Ada lagi? Bawah gua? Enggak ada. Mati ya. Aduh. Where the fuck I am? Lari. Wait, no way. Okay, mati. Where the fuck I am? Ya Allah. Gue udah megang perut ini masih caution tapi ya. Kenapa? Nggak ada zombinya tadi. Ini dia. Mati lu. Udah. Nampaknya udah pernah mati. Oke. Sekarang kita mesti cari jalan ini ada herb bukan? Bukan lah ya ini. Oke. Kita belum lihat-lihat mejanya. Ini apa? Red book. Kita lihat dulu. Red book, kita examine. Look like it was being held by a. It's held by a hand. Okay, kita coba balik dulu. Katanya held by a hand, berarti dia megang buku. Okay. Combine. Wow, left arm with book. Wah, buntung lagi, pasang. Wow. Ada apa? Wow. Ada apa ini? Oh, dia buka. Kita bisa mendapatkan scepter. Is your stuff with a jewel in it? No. Sekarang kita harus apakan benda ini? Kita examine. Space. Kita ambil jewel. Dan ini kita taruh di mana? Gue belum tahu loh. Belum ada clue ya. Jewel nggak ada lah ya di belak di situ ya. Dia bangun lagi.
Ini pecah palanya. Terlalu yang ini yang ini. Oke. Okay. Oh belum. Yang ini dulu. Lari. Nah. Oke. Okay. Sekarang kita di sini ada di sini ada mungkin polisi memegang sesuatu. Combat knife. Nice. Oke, okay. Kita bisa mencek ini ya. Nah, kita oke. Okay. Di sini ada semacam Oke. Gua bisa. Mana ya? Ada di nah, ini dia. Ini gambar kuda. Oke. Okay. Berarti kita membuka dengan apa ini ikan terus oke. Gua bisa. Terus ini begini dan kedua adalah ini. Bener. Kita dapat medallion kuda, unicorn. Oh, I forget about it. Okay, maybe you can use first spray with the cushion ya. Enggak apa-apa, kita use dulu buat legain. Bener. Oke. Kita bisa use ini jadinya. Nah, oke. Kita balik dulu. Entar dulu ya. Ya Allah, dia hidup lagi. Kita bisa combat, enggak usah lah ya. Selama masih punya peluru kenapa enggak? Ih, masih hidup dia. Oke, dah. Udah mati. Oke, udah mati. Berarti kita pakai dulu satu medallion. Ini dia. Yes. Oke. Something happen. Oke. Okay. Baru itu ya. Sisa satu. Sekarang polisinya ada reaksi? Enggak ada reaksi ya. Dia diem ya, tidur aja, kasihan. Oke, teman-teman, sampai sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe jika kalian mau suka video gue kali ini. Oke, okay? Gue Andre, see you and goodbye.